Rey udah siapin paspor palsu dan bahkan tiket untuk Mama pergi ke Bangkok. Oke, bagus. Mama mau lihat mana tiket dan paspor yang udah kamu kasih itu. Kamu selipin di bawah sela-sela pintu sekarang juga. Sekarang Rey udah serahkan semua permintaan Mama. Rey udah kabulin semuanya. Jadi tolong, sekarang Mama kembalikan Salma dan Salwa ke Rey. Nanti dulu. Mama masih punya permintaan yang lain. Aruni! Mau minta apa lagi lu? Kamu siapkan sebuah mobil berkaca hitam gelap. Rey akan turuti kemauan Mama. Tapi dengan satu syarat. Mama kembalikan Salma dan Salwa ke Rey dulu, Ma. Enggak. Mama gak akan serahkan bayi kembar ini untuk kamu. Dan tolong jangan coba-coba melawan Mama kalau mau bayi kembar ini selamat. Dengar itu, Rey. Ma. Ma, jangan, Ma. Ma. Aruni, lu gak usah nekat, Aruni. Oke, oke. Rey akan turuti permintaan Mama. Rey akan siapin mobil itu. Kalian gua saya ikut ngedekat. Tetap standby di luar, awasi. Gua enggak pengin Aruni berbuat hal bodoh sama cucu gue. Baik, bos. Baik, bos. Baik. Mama Aruni. Mobilnya udah siap, Ma. Tinggalkan bayi kembar ini, Salma dan Salwa. Mereka tidak boleh lihat kalau aku tetap membawa salah satu bayi ini. Shh, aduh, jangan nangis dong, diem. Itu suara tangisan si kembar, Om.
tepat mengarah di mobil itu. Ayo deh. Aku mesti ngambil kembaran kamu dulu. Kamu diem ya sayang ya, diem ya. Roni benar-benar gak bisa dipercaya, Om. Dia janji untuk gak bawa Salma dan Salma, tapi kenyataannya apa? Den, cepetan, Den. Selamatin bayinya, Den. Yang di dalam juga. Ini Salma, Om. Itu artinya Salma ada di dalam. Oke. Sekarang kita sergap dan dobrak pintunya untuk Salma. Tolong jaga Salma ya. Siap, Den. Mbak Narti jagain. Mbak Narti masuk dulu ya, Den. Lo hati-hati, Den. Mama Aruni! Ma! Mama Aruni! Aruni! Mama Aruni! Om Agung. Om Salma nggak ada, Om. Pasti Aruni berhasil kabur. Lebih baik sekarang kita kejar. Iya. Ayo. Ayo. Pasti Mama Aruni kabur lewat pintu ini, Om. Cepat, cepat. Kamu gak akan pernah bisa menangkap Mama, Rey. Dan Mama bahkan berhasil membawa kabur satu anak kamu. Aruni emang benar-benar licik. Dia berhasil bawa Salma, Rey. Terus apa yang harus kita lakukan, Om? Mama Aruni udah janji untuk gak bawa Salwa pergi. Tapi sekarang... Ya Allah. Rey, lu tenang aja. Gue janji sama lu. Sampai liang lahat, dia pun gue bakal cari dia. Dan gue akan bawa kembali Salwa ke tangan lu. Siapa, Rey? Om, Mama Aruni telepon, Om. Ternyata sekalinya licik, Mama Aruni akan terus licik ya. Sekarang apa? Mama Aruni janji sama Rey untuk gak bawa Salwa pergi. Tapi ternyata Mama Aruni tetap bawa Salwa pergi, Ma. Ma, Rey minta ke Mama untuk kembalikan Salwa ke Rey, Ma. Oh, jadi ini namanya Salwa. Rey, sayang sekali tadi Mama gak kesampaian bawa kembarannya sekalian ya. Karena keburu ketahuan sih sama kamu, iya kan? Ma. Mama Aruni tadi janji untuk gak bawa Salwa pergi dari Rey. Tapi apa yang terjadi? Sekarang Mama Aruni tetap bawa Salwa kan, Ma? Rey, bayi kamu ini akan menjadi jaminan Mama untuk sampai di bandara dengan aman. Tapi kalau kamu juga sudah tidak peduli sama anak kamu ini, gak masalah juga untuk Mama. Karena saat ini Mama sudah memegang paspor palsu dan juga tiket yang kamu kasih. Mama, Ma, Ma, tolong, Ma. Jangan Mama sakiti Salwa, Ma. Tolong kembaliin ke Rey, Ma. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah. Kamu ingat? Waktu dulu Mama memohon-mohon sama kamu. Berkali-kali untuk meminta sesuatu. Tapi tidak ada satupun yang kamu berikan sama Mama. Sekarang, biar kamu rasakan bagaimana rasanya memohon-mohon sama Mama. Sampai pada akhirnya, kamu harus melakukan satu hal. Yaitu kamu harus melupakan satu anak bayi kembar kamu ini, Rey.
Ma, halo, ma, mama. Teleponnya dimatiin, Om.